Selamat datang di sebuah channel gaming yang tercipta dari perubahan drastis kehidupan seorang guru honorer seni budaya. Dari yang biasanya aktif berurusan dengan tata panggung, tumpahan cat, dan gemerlap cahaya pentas seni perpisahan siswa, kini hanya terkurung diam di rumah sebagai bentuk bela negara untuk negeri Indonesia yang sedang terkena wabah. Untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru. Halo semuanya, ketemu lagi bersama aku Ita Valentina di Guruku Gamer. Belajar ke game belajar. Hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di Dark Dome series, yaitu Nowhere House. Apakah kalian siap untuk melanjutkan petualangan kita hari ini? Saya juga penasaran sama apa yang akan kita hadapi di hari ini. Untuk kalian yang baru datang, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe serta like kalau kalian suka konten-konten seperti ini. Kemarin kita sudah berhasil menembus ke rumahnya siapa? Pesulap. Ya, kita pertama kita ke rumahnya penyihir, kedua kita ke rumahnya gipsy atau peramal maybe, dan yang ketiga kita ke rumahnya pesulap. Nah, teka-teki seperti apa yang akan kita hadapi? Kita akan pusing lagi hari ini. So, let's begin. Press circle to start. Widih. Untuk kalian yang belum lihat episode-episode sebelumnya, di sini ya. Card-nya di sini ya. Aku sediain di sini. Pim pim pong. Jadi ingat Upin Ipin kalau lihat tongkat itu. Wah. Kita respawn lagi di sini ya. Hah, aku di mana sekarang? Ya, iklan. Aduh. Oke. Di rumah yang ketiga ini kita belum menemukan satu item pun. Bentar ya, Rek, tak geser dulu. Oke. Kita belum nemu item-item. Langsung ketemu puzzle tapi ya. Hai, Owl. Ada burung hantu. Kalian ada yang punya peliharaan burung hantu, Arek? Temanku punya, ada yang punya gitu. Bau besar, warnanya coklat. Dan lek apa kepala itu bisa muter gitu loh. Ya ampun, udah lama gak ketemu temanku itu. Ada yang kekunci. Geledah-geledah dulu ya. Wah, crystal ball. Ini yang kita cari buat di rumah kedua, di rumahnya peramal. Nah, sip. Let's go. Kalau di rumah yang ketiga ini tangganya ada, terus pintunya ini ke beton. Kamu ngapain di situ, burung hantu? TV? Wah, aku masih clueless, Rek. Oh, lemarinya tetap ada. Wah, kode pensil. Pensil, pulpen. Ngadep mana, gue? Oke, samping. Aku masih nggak tahu urutannya, ya. Lanjutin geledah. Aha. Oke. Apakah ini sudah bisa dicoba di rumah yang pertama? Nanti ya, nanti kita coba. Waduh. Wah. Oke, ini ruang tamunya. Oh, bisa kebuka. Kunci.
Oh, dapat apa itu tadi? Kok kayu-kayu? Kunci juga, tapi buat di mana ya? Eh, lilinnya bisa diambil. Gak ada jump scare ya. Gak ada jump scare di rumah ketiga, gak ada. Hai, boneka. Tapi itu buat di mana? Hai, rabbit. Oh, kalau rabbitnya dikasih wortel, mau gak ya kira-kira? Oh iya dong. Hei. Hei, jangan lari. Loh, loh, loh. Ya lari. Rabbit. Rabbit. Loh, rabbitnya lari. Ya, rabbitnya lari. Bentar, bentar. Oh, kita belum masuk ke sini kan? Oh, ada kamar mandi. Ayo, siapa yang nonton video ini dan belum mandi? Ayo, mandi sore. Wes sore, rek. Ayo. Tali? Buat apa ya? Oke. Itu aku kaget. Itu aku kaget dan sedikit takut. Iku soalnya moro-moro ada item-item di bathtub itu kaget tau. Oke, kita sudah ke toilet. Ini cocok gak nih? Blue key. Kita harus mencari sebuah pintu yang berwarna biru. Mungkin di rumah kedua dulu kita masukkan bola kristalnya di wadahnya, ya. Mana nih? Nah, sini-sini. Crystal ball. Oh, cuplikannya Mbak Adria. Sebenarnya namanya Adria, tapi karena susah pengucapannya tak panggil Aida aja yo. Mbak Aida yang seperti di scene awal dia masuk ke rumah itu. Aneh, rumahnya kosong loh padahal, gitu katanya Mbak Aida. Lihat. Ini hanya rumah kosong aja kok. Kita harus pergi deh kayaknya. Kamu ikut, Adria? Adria? Loh, kok hilang, Adria? Adria? Loh, hilang. Ayo kita cari bantuan. Anak ini bisa saja dalam masalah. Apa yang terjadi sama anak itu? Gak tahu. Ayo wes cari pertolongan, gitu katanya teman-teman nih. Berarti Mbak Adria ini terpisah ya sama teman-temannya di dimensi magical ini. Sedangkan teman-temannya tuh berhasil keluar gitu loh. Apakah Mbak Adria merupakan tumbal tahunan rumah ini? We never know. Teori konspirasi ya, pecinta teori konspirasi. Dan akhirnya teman-temannya pergi. Dengan kondisi tidak tahu ya, bukan karena sengaja ninggal Mbak Adria ya. Adria, oke, akan aku biasakan menyebutnya sebagai Adria jika aku ingat. Dan jika aku lupa namanya akan jadi Aida. Ya ampun, gimana ini? Wow, aneh sekali. Padahal mereka melihat rumah yang kosong. Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di rumah ini? Oke. Dan sepertinya kayu tersebut bisa diletakkan di kompor rumah pertama. Hai Pak Pesulap. Nih. Nih. Loh, mana kompornya? Kayaknya di sini. Kan. Nah, terus itu ditaruh mana lilinnya? Oh, enggak. Pintu biru itu di mana ya? Aku lupa. Ini pintu biru. Sih, kita cari pintu biru yang lain. Apa buat di sini? Peti merah.
No. Oke, kita mulai melakukan penyelidikan lagi. Jadi, Rek, apakah yo pintu kan aku wis nyari muter tadi yo, enggak ada pintu yang warnanya biru. Enggak ada. Terus aku ingat ada satu laci yang tidak bisa kita buka di rumah pertama deket pintu duri-duri. Kita coba, yo, kita coba apakah kunci itu cocok sama laci itu? Bingo. Ternyata memang di situ. Apa isinya? Antena, kartu. Ini hubungannya sama rumahnya pesulap enggak sih? Kesana dulu aja, yo. Coba. Rodok ribet ya, Rek, yo. Kita berputar-putar untuk cari jalan pulang. Hebat sekali. Makasih, game. Di atas kalau enggak salah. Bukan di toilet. Di atas, di loteng. Kartu-kartu. Di sini. Oh, mungkin gini. Sama kayak dadu yang kita kasihkan ke Mbak Gipsy, ini bisa kita kasihkan ke Pak Pesulap. Kan feelingku bener kan? Oke, apa yang dia katakan? 5 bata, inget-ingetan ya, Rek. 5 bata, 4 waru, 8 keriting, 3 hati. Firasatku kayak enak tak tulis lagi. Empat waru, 8 keriting, 3 love. Baiklah, kita kesini dan apa? Oke. Batanya 5. Terus warunya 4. Terus keritingnya 8. 8, 8. Oke. Dan love-nya 3. Untung aku ingat konsepnya, Mbak Gipsy itu. Dadu, ingat dadu terus dikasih Nodia terus. Ya. Terbukalah. Dia dapat matches. Kayaknya matches ini taruh di cerobong asap di rumah pertama sama kunci lagi. Black key. Aku masih enggak tahu. Wes, kita lanjut ke ruang TV. Di mana ini apa sih? Oh, enggak ada. Tak pikir ada sesuatu. Ruang TV-mu dek mana, Mas? Ah, ini nih. Ini. Oke. Wow. Oh. Kelincinya lari ke belakang ternyata. Yuk ke sana, yuk ke sana sih. Ada lainnya. Gak ada. Aduh. Mau kesenggol. Cuma satu clue, yaitu sumur dan kelinci. Lihat hewan kelinci ki, aku ingat itu siapa? Temennya Max Covid di Life is Strange. Semua yang dibully itu loh. Itu kan punya peliharaan kelinci. Loh, tapi oh mungkin di rumah kedua. Coba sih. Enggak. Rumah kedua. Atau rumah pertama ya? Lupa pol aku. Rumah pertama cuy. Ke halaman belakang. Halaman belakang itu dek mana yo? Pintu putih? Yes. Oh! Kuncinya buat dek situ ternyata. Baiklah. Bener gak ya pintunya? Oh, benar dong, benar.
Oke, okay. Katrol. Biasanya katrol ini berhubungan sama tali enggak sih? Apa aku salah? Apa ini, apa beban ya? Coil of rope. Bener nih? Menurutku loh. Gak ada apa-apa lagi. Loh. Lari lagi. Gak bisa cuy. Kelinci. Oh, nunjukin apa? Oh, that's weird. Aneh. Kayaknya kelinci itu sembunyi di sini dari tadi. Balik lagi ke rumah penyihir. Siapa? Pesulap. Oh, ganti ya. Sekarang di mana? Di toilet. Ya ampun, muter-muter, gak apa-apa yo rek. Sabar yo, kesabaran itu buahnya baik kok. Ke toilet, rumah ketiga. Salah. Hai rabbit. Loh. Hilang. Ya wes lah, gini. Kita ke rumah pertama dulu. Kita kan punya matches. Nah, kita taruh di perapian, siapa tahu kayu ini bisa terbakar dan bisa masak sesuatu di sana. Oke. Dan katrol itu pakai apa yo? Nah, sini nih. Oke. Tapi apa yang kita masak? Kita harus mulai menyusun teori lagi. Oke. Oh maaf rek, aduh pas lagi serius nyari tiba-tiba no jump scare, I'm sorry. Iku aku takut dan aku kaget. Iku aku nggak expect ada di situ. Loh. Kok ada gambar kelinci lagi di toilet? Kita cek lagi mungkin ya. Anything? Oh, we found something di tangga yang rusak. Tangga yang rusak itu di rumah kedua. Kita ke rumah dua sekarang. Tangga rusak. Bukan. Nah, sini. Aduh, kelinci, kamu jangan lari-lari terus, setelah aku capek ngejar kamu. Naik, loh. Awas jatuh, loh. Loh. Roboy kungkok, leng. Kan udah dibilangin kalau robo nanti rusak, ah. Terus siapa ini? I can't go upstairs.
Ya. Sik, kita pikirkan semuanya baik-baik lagi. Sik. Aku bingung. Apalagi yang belum kita selesaiin ya? Sik, kita lihat-lihat di rumah satu sih. Puzzle ini belum kita pecahin ya, kita belum dapat petunjuk juga. Empat kode gembok merah. Alright, kita cari petunjuk tentang itu. Dengerin. Ini reruntuhan yang disebabkan sama si Rabbit. Menurut kalian mirip gak sih sama pola simbol yang ada di gembok merah, di peti merah di rumah pertama? Sik, kita cocok logi lagi ya, cocok logi lagi. Kita gambari persis sama yang ada di sini. Lek aku salah, I'm so sorry. Nanti kita coba lagi. Ya Allah, ini perjalanan yang panjang sekali. Tapi aku tidak boleh mengeluh ya. Ini harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Peti-peti, yes. Coba ya. Yang kayak T. Yang kayak T. Angeles sih. Oke, kita dapat satu. Terus yang agak miring. Ini be yo. Semua miring-miring ngono ya Allah. Terus. Ini kayak terus sama yang kayak Maaf. Aku terlalu serius dan menggebu-gebu memecahkan misteri ini. Sudah? Apa ada yang salah? Sik, kita lihat lagi sih. Enggak, bener ih. Apa tanda yang kedua itu yo? Sik, tanda yang kedua itu loh, aku ragu. Thank you very much. Kalau misalkan kesadaranku tidak menuntunku untuk ke sana, mana tahu aku bentuknya bisa kayak gitu. Ya ampun. Oke, kita lihat isinya. Timbo. Oh, wong Jawa lek ngarani timbo ya, rek. Buat di sumur. Apakah ini bisa digantung? Gini. Oh, gak bisa dikombain. Pintu belakang ini kemana sih? Ke pintu belakang, pintu putih. Gak bisa. Oke, rek, aku wis muter-muter iki tadi dan gak bisa menemukan petunjuk lain. Tapi aku ingat ada 4 potongan puzzle yang kita temukan dan itu untuk di sini. Aku masih belum tahu urutannya gimana, tapi kita bakal coba satu-satu. Oke, yang satu miring, yang satu half. No. Oke, dan ini. Ayolah kawan, yang ini. Dan apakah seperti itu? Kita cek urutannya berdasarkan di mana kita menemukan puzzle tersebut yo. Sik. Di sini. Ini kan, ikut jelas nomor 1. Soalnya kita menemukannya di rumah pertama. Terus
ke rumah kedua. Di laci yang sama kita menemukan yang ini. Dan di rumah ketiga, di laci yang sama kita, sing ini dulu karena yang paling atas, baru yang ini. Coba ya. Ketukar. Jadi yang nomor 3 kita ganti ke diagonal, dan yang ini ke separuh vertikal. Benar? Ini salah. Ya ampun, ini salah. Sudah, benar. Benar. Aku capek. Tak cobai setiap kombinasi dari empat itu yang tak urut lah pokokku. Dan akhirnya ketemu dengan wujud yang kayak gini ya, yang bisa kalian lihat di layar. Wes, iku wes. Apa itu? Biji kacang merah. I don't know. Loh. Rek, aku menemukan fakta. Di rumah kedua itu ledengnya bisa nyala, sedangkan di rumah pertama ledengnya enggak nyala. Kita bisa taruh sesuatu maybe. Oh. Oke. We are close. Terus apakah kita harus menanam ini di tempat galian di rumah pertama yang sempat kita gali terus kita nemu kunci? Ayo, we are close. Oh, gak ada galian, kita gak ada. Si, di rumah mana ya yang tak gali ya, lupa aku. Galian. Nah. Kita gali di sini kan ya. Nah. Oke. Kan kita nggak punya tangga ya. Jadi kalau di rumah kalian tidak ada tangga, ya udah tanam aja kacang biji ajaib. Biji kacang ajaib. Biar bisa naik ke lantai 2. Wow, mengesankan sekali. Kutunggu untuk tarik. Ya elah. Aman gak? Aman dong, masa enggak? Kaget re aku ambek jawabannya. Biji kacang ajaib jawabannya kalau nggak punya tangga. Oke, tempatnya berdebu. Apa yang bisa kita temukan di sini? Nope. Game ini dapat royalty dari iklan ya. Jadi ya wes lah. Kita hargai iklan yang ada. Apresiasi. Oke, kita lanjutkan. Wah, kita gak iso langsung turun ya. Turun harus lewat. Hai rabbit. Kita gak punya. Rabbitnya udah gak bisa diklik. Pembuka kaleng. Yeay. Apa ini bisa langsung dipakai? Oke, sudah buka. Buku kosong. Bisa di ambil pohon. Kenapa pohonnya?
Nggak tahu apa ini. Nggak tahu. Nggak tahu ini apa. Oh iya. Kita masih ada ini juga ya. Baiklah. Isi bukunya apa emang? Oh, doll. Ada boneka sih di rumahnya pesulap. Ya, di sini. Di ruang tengah ta? Di ruang tengah kayak. Nah, ini. Terus diapain? Oh, nyala-nyala. Nyala. Tapi oh, buat di sini. Di sini 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 sini. Sini 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 sini. Baiklah, kita lanjutkan petualangan kita. Press circle to start. C. Wait a minute. Wait a minute. Re, ini loh, kok ada burung hantu yang dicoret dan tidak dicoret? Apakah kita harus menemukan mereka semua untuk dapat ending khusus atau apapun special item? Nanti kita coba ya, kita harus temukan berapa ini. 2, 3, 4, 5. 5 buah. Oke, resume. Nah, tadi kita sampai di lit a candle. Itu bentuk mana tapi? Tak taruh sini nggak bisa. Nggak bisa. Baiklah. Oke. Apakah kita harus memasak tuna tersebut ya? Tapi, pus kan bisa makan itu mentah ya, sakjane ya. Tapi, I don't know. Kita ikuti saja alur game ini. Iya dong. Harus dimasak dong. Terus. Oh, umpan. Pus. Di lantai 3 enggak sih? Ayo naik tangga, naik tangga. Ke lantai. Pus. Enggak ya, enggak juga ya. Push. Mana push ini? Mana ya? Hai push. Halo. Sini, kamu dicariin nyonyamu ya lo. Aduh. Muter dan akhirnya ketemunya di situ. Ya wes lah. Tak kasih no gypsy woman dulu ya pusnya. Thank you, terima kasih. Aku sangat merindukan dia. It will help you. Itu akan membantumu. Ya, aku harap aku bisa pulang dengan kunci itu, Nona. Aku pengen pulang. Pengen pulang. Ikuti aku. Iya. Ikut. Mbak Adria iki mukanya enggak menunjukkan capek yo. Sing capek iki sing main. Cuapek. Iklan sih ambek rehat ya. Wis. Oh my god. Dan game seperti ini tuh harus tak selesain 2 episode aja. Karena biar enggak menunggu untuk seminggu lagi baru ketemu sama video lanjutannya, tadi nggak penasaran, nggak suka aku membuat orang penasaran. Oke, Mbak Adria ini gak kayak kesel ya, sing kesel sing main sekali lagi. Ikut kemana tapi, Mbak Pramal, Mbak ikut kemana tapi Mbak, loh kok hilang?
Sih, apa jangan-jangan ke belakang ya? Mbak, Mbak, loh, Mbak, cari follow me. Apa ini? A green. Green itu biasanya dek pesulap. Sih. Apa yang bisa dibuka dengan a green? Kaget aku. Follow me-nya ternyata ke ruang kristal ya, ya wes lah. Mau diapain aku, Mbak? Oke, diramal. Aku harap aku bisa membantumu. Kamu harus cepat pergi dari rumah ini. Iya, itu yang sejak pertama ingin saya lakukan, Mbak. Itu jump scare yang aku gak kaget dan aku gak takut. Oke, kita dapat. Apakah ada satu burung hantu lagi yang kita coret? Ya, tinggal 4 lagi. Oke, resume. Rek, Rek, liatin. Baik-baik liatin ini yo. Aku tadi gak sengaja kesini. Terus habis itu aku lihat ini. Apakah itu yang akan membantu kita untuk lilin yang tadi kita cari-cari? Apa noyo sih? Bulan yang matahari yang ada cahaya. Kayak nomor rebek yo. Aduh, aku bingung tak catet lagi. Kita ikuti yang ini. Oh. Oke. Jadi gimana? Oke. Serek. Tak switch kamera dulu. Bentar yo. Baiklah, tadi maaf yo buat kalian menunggu. Tadi ganti kamera dulu karena baterainya habis dan harus ya memindahkan file ke sana sini untuk ngakali memori capacity memorinya. Oke, kita lanjutkan. Press circle to start. Oke, sampai di mana tadi kita? Tadi kita sampai di teori cahaya lilin, ya. Baiklah. Jadi, kita kan tadi menemukan sepanduk atau kain di belakangnya peramal. Dan apakah itu nyambung sama puzzle lilin yang ada di depan kita saat ini? Kita buktikan bersama-sama. Aku nggak mau ngikutin tanda lain, aku cuma mau ngikutin tanda matahari nih. Coba yo. Where is it? Tanda matahari di sini. Terus di... Bacanya gimana? Baca gimana iku yo? Iku yang Bingo, bener ternyata ikuti matahari. Jangan ikuti spider kayak kata Ronald Weasley. Spiders. Why can't we follow the butterflies? Kita dapat apa ini? Metal hook. Apakah metal hook ini berhubungan sama... Apakah metal hook ini berhubungan sama sumur? Kita lihat nanti. Sumur. Keluar berarti. It's too high. Lah terus piye? Oh, wait a second. Gak bisa, Rek. No. Gak bisa.
bisa, gak bisa. Oke, sampai sini yang kita punya adalah hook, itu kail, kunci hijau, buku merah, timbo, korek, dan tali, dan lilin, dan bunga biru. Dan aku masih belum tahu kegunaannya benda-benda ini. Kita cari sana sini dulu. Saya kita coba ya, apakah kunci kita cocok sama lemari ini? Kita cobai semua ya. Cobai semua ya. Kadang selebrasiku ku sampai speechless ngono, saking capek dan saking banyak yang harus dilakukan. Topinya thank you little jump scare-nya. Topinya pesulap. Kasih. Now, kasih. Terima kasih banyak. Aku sangat-sangat membutuhkannya. Sekarang ikut aku. Aku penasaran disuruh ikut kemana. Mbak Adria, ayo pulang Mbak Adria. Capek. Jangan banyak mengeluh ya, Yuk. Terus? Lah. Apa itu? Bor? Ini hanya ini yang bisa kulakukan untukmu dan kamu harus pergi secepatnya dari sini. Wooden block with drawing. Saya kita coba-coba ya, Rek. Ini kan bilang kalau small hammer. Aku baru tahu hammer bisa wujudnya kayak gitu. Apakah itu nyambung sama ini ya? Kan ini lemarinya kaca. Gitu. Woi. Cocok. Permisi. Sekarang terus sekarang loh lah yo ngomong apa sekarang it's time sekarang ngapain tentang itu jam grandfather clock di rumah pertama kita kan belum tahu itu maksudnya apa tapi kok boneka tadi itu bilang it's time apakah kita disuruh apa yo kayak melihat jam itu lagi. Tapi ditaruh di mana? Sik. Kita lihat ini ya. Jam 10.35. Terus kita masukkan di sini. Soalnya enggak ada yang lain lagi. Lima. It's time. Akhirnya kepikiran time, sungguh. Ya wes kita buka apa isinya? Yellow. Apa aku buat di sumur yo? Iya di sumur. Di sumur. Oh, tidak. Tidak. Ya wes kita ke rumahnya pesulap lagi, kan kita ketemu sama Will kayak gini yang biru ini loh. Di mana tapi? Loh, di mana?
Dek mana aku? Loh, Will. Apa dek luar ya? Nah, Will. Terus, apa yang harus kita lakukan dengan Will ini? Aku sih belum tahu sih. Dan apakah kunci ini cocok di sini? Kita coba juga. Tidak cocok. Dan akhirnya aku memutuskan untuk membaca buku merah ini lagi, Re. Dan mencari beberapa petunjuk. Ya wes, gini. Ini kayak boneka yang tadi, ya. Dan kita udah punya kunci yang bentuknya seperti itu juga. Oke, kita satu-satu dulu. Boneka, kamu tak kasih ini ya. It's time. Rek, aku menemukan sesuatu. Jadi gini, di buku ini kan ada seperti ini tabel. Terus di sini ada 4 simbol yang tidak aku tahu. Ini juga banyak. Nah, kita kan punya 4 roda, hijau, kuning, merah, sama biru. Terus yang hijau itu kan lurus sama yang lingkaran sama yang ini. Kita coba. Sudah toh? Sudah. Terus yang kuning. Cari simbol yang kini sama yang kini. Yang kuning. Simbol kini sama kini. Ya, sudah. Terus yang merah. 3 sama tanda plus. Ini kan ya. Terus oke, terus terakhir biru. Yang kayak gini, tanda plus juga. Yes. Oke. Ketemu. Untung yuk, aduh. Iku gak serumit yang aku pikirkan ternyata. Oke, lanjut. Katai. Ini yuk. Taruh di sumur. Ke sumur lagi. Aku serotok kenten energi ya, tapi akan aku selesaikan hingga akhir. Oke, Rek, aku gak punya harapan lain selain nyoba kunci ini di box ini. Apakah akan bekerja? Thank you, terima kasih. Terima kasih, game. Saya muter-muter nyarinya. Teleskop, pair of binocular. Untuk apa yo? Itu teropong-teropong. Binocular itu teropong. Si, aku itu nggak asing sama ini karena dia itu ada di sini loh, di buku. Pohon ini loh. Kon. Oke, kode apa lagi ini? Oke, kita harus ingat-ingat. Catat. Pulpen. Ini cara baca gimana ya? Aku curiga sama itu loh, hewan-hewan yang ada di puteran dalam rumah. Apa kita harus cari satu hal lagi saja nih. Yeay, kita nemu owl lagi. Oke, siap. Itu tadi ku kotak tak kira opo ternyata roll-rollane. Baiklah, kita mulai.
yang punya jejak-jejak kayak gitu mungkin owl ya. Anything works? Bener loh, saya tahu lah. Ini burung ular goresan. Oh iya, gini. Ini yang paling atas, terus ini kan. Sulitnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Pantes puter-puter gak iso. Ah. Satu. Iku antara tiger atau wolf ya, tapi tak pasang wolf dulu ya. Dua ular. Tiga. Ini. Empat. Ini. Mbak wolf lagi. Oke. Thank you very much. Oh, itu maksudnya it's too high. Ya wes lah. Ke kebun belakang lagi. Oke. Dan kerean. Ya, pergi terusan. Loh, nari eh gimana? Apa tuasnya dikembalikan ya? Kan tadi kan ditarik turun. Lek kita balikkan lagi, apakah bisa ngangkat? Oke, selanjutnya. Apa ini bisa digabung sama ini? Small statue? Belum ya, belum tahu. Iku aku kaget dan aku takut. Nah, Liang Xiu. Nah, Liang Xiu. Ngangsu ya. Lende bahasa Jawa iki ngangsu, nimbo. Dulu mengambil air di sumur yang namanya ngangsu. Oh, ada hantu-hantu yang lucu. Terima kasih. Serius, hantunya di sini tuh lucu-lucu, rek. Nggak menakutkan seperti Girl in the Window. Yes, kita dapat kunci merah. Aktif dan kewalahan menjawab pertanyaan pelanggan yang itu-itu aja? Atau capek pindah-pindah aplikasi untuk cek ongkir dan kirim? Oke, kita lanjutkan. Oke, sumur sudah ya. Kunci merah buat di mana ya? Buku. Bukunya pesulap. Loh, oh, di rumahnya Gipsy Baleng. Di lantai 2. Si aku mulai mereng-mereng ya kira. Di mana yo? Buku aku lupa tempat deh, saya telah. Sik, kita nyari buku yang dikunci dulu. Nah, ini. S-
sesuatu harusnya berguna di sekitar sini. Mutasi. Kok kita dapat Easter egg dari unexpected experiment lagi nih? Kok mutation? Mutation. Oke. Bikin cairan lagi, bulu, apel, dan bunga. Kita udah nemuan bunga. Imitate. Wow. Oke. Oh, untuk bisa keluar ya. Wah. Kaget. Kita harus cari tiga benda. Kita udah nemu ini, tinggal kodok. Habis itu mungkin bisa keluar. Ayo, kurang sedikit. Ayo, masa kita terjebak di sini selamanya? Jangan dong. Oke. Kodok. Ayolah kodok, keluarlah. Keluarlah kodok. Kodok itu biasanya di mana ya? Di kamar mandi? Jangan dong. Rek, kodok itu lah biasanya lah enggak di tempat-tempat sing lembab, itu di luar rumah kan yo. Aku bakal cari kodok tersebut di luar-luar rumah dari ketiga rumah yang kita punya saat ini. Oke. Kodok, where are you, kodok? Kodok. Oh, tidak. Kodok. Ini enggak punya itu ya. Oh iya. Berarti tinggal di rumah utama sama di rumahnya Gipsy. Kodok, keluarlah kodok. Kodok. Kaget. Kodok. Kodok. Mana ya? Kodok. Hai kodok. Kodok. Of course. Yuk kita keluar dari rumah ini. Yuk, kita pulang. Sudah ya, udah minta tiga hal nih. Nih, saya kasih nih. Udah. Loh, kok nggak bisa? There's no out here. Udah aku kasih persembahannya lo ini. Diapain lagi harusnya? Oke, ternyata kita kurang satu hal, yaitu spell. Salah. Mengeja mantra. Cast the spell. Nah, iku. Jadi, lembarannya di grab, terus ditaruh sini. Pulang, ayo bu. Wow! Akhirnya pulang. Ayo keluar. Apakah ini nyata teman-temanku? Hey, aku di sini. Sepertinya mereka tidak mendengarku. Ah, kalungnya Adria ternyata. Ah, aku ingat. Oh, dikasih liontin itu sama Mbak Gipsinya. Oh. Pantes kita tidak punya ingatan itu, dia sendiri lupa.
Lah. Lah. Lah terus. Tidak ada apa-apa, Pak. Ayo pergi. Lah. Loh, Adrian di situ. I must do something soon. Tidak. Oh, tidak. Tidak. Oke. Sepertinya harus kita melakukan sesuatu dengan cepat ya. Oh, kita bisa ngulang lagi. Thank you. Sek, kita baca-baca dulu. Ternyata, tak jelasin dikit ya. Ternyata, Adria itu ingat bahwa simbol liontinnya itu ada di beberapa tempat yang dipegang Merida, yang dipegang, pesulap itu. Dan itu kayak simbol di mana mereka adalah jiwa yang telah diambil sama penyihir. Dan kita harus memusnahkan itu dulu sebelum bisa benar-benar keluar. Oke, kita coba lagi yo. Sik, panas. Kipas angin. Oke, kipas anginku remotan, rek, tenang ae. Oke, kita harus ngapain? Tempat buku itu di mana? Di loteng. Sik, jangan keluar dulu berarti. Biar kita bisa ultimate lolos dari rumah terkutuk ini. Oke, buku. Nah. Sik. Oke. Lord did siskan Ahmed. Aduh. Imitate. Ini taruh di mana? Oke, kita akan coba melakukan sesuatu ya, Sik. Satu-satunya senjata yang kita punya itu cuma hammer. Apakah hammer itu berguna di ending scene ini? Yuk, laki-laki, coba. Jangan mudah menyerah, udah tinggal dikit lagi tuh di depan mata itu. Gemes gak sih, Rek? Skip. Oke. Pecahin now. Oke, good. Oke. Biar kita enggak ditawan sama penyihirnya. Yes. Meridia dan Delian masih terperangkap. Ya, kami sudah tahu wujud aslimu penyihir. Oke, semuanya hilang ya. Barang-barangnya hilang. Oke. Happy ending dengan action yang tepat. Oke, Adria sudah berhasil keluar dengan selamat. Tapi rumah itu masih memiliki rahasia. Sekarang kamu punya kesempatan untuk memecahkan rahasia itu. Coba gak, Rek? Berani tah? Tapi lek mati opo? Ya wes. Sebagai gamer yang baik, kita harus mengikuti seluruh alur game yang ada. Oke, yo, enter the house. Oke, sampai mana lagi nih? Oke, kita punya dua pintu. Oke, kita posisi nggak ditawan ya sekarang. Jadi mungkin kita bisa lebih santai. Itu apa? Menjalaninya. Oke.
Aku nggak tahu itu apa. Tetap geledah-geledah dulu. Yes, jadi ternyata clue-nya itu kan ada box ya. Terus di atasnya kan ada orang gantung, apa? Benda yang tergantung-gantung. Nah itu tinggal kalian ikuti aja pattern-nya. Gak apa-apa, masih warna mereka gak sama, bentuknya gak sama. It's okay, it's just a dot. Cuma titik-titik aja, kita dapat buku. Oke, next. Aku telah mengetahui hari ini akan datang. Sekarang mereka benar-benar tahu aku ini siapa. Tapi aku sudah siap. Jika mantra yang aku ucapkan benar, aku bisa menghilang selamanya. Tapi aku masih butuh untuk mematangkan hal itu. Aku harus mencari cara untuk bisa kabur. Mungkin ini ceritanya si penyihir dulu ya. Aku telah mengembangkan mantra ini sesuai dengan apa yang aku butuhkan. Dengan mantra ini aku bisa berjalan di antara orang-orang tanpa mereka tahu aku sedang berjalan tadi. Yo, istilahnya menjadi invisible ngono ya. Kayak like Harry Potter pakai jubah ayai-ayai kayak gitu. Terus aku hanya butuh terkoneksi atau attract a body, merasuki sebuah tubuh, dan tubuh tersebut harus berusia muda. Oh, mungkin Merida, Delian itu tadi kan masih muda ya, jadi disurupi sama kesurupan penyihir ini. Mungkin, I don't know. Loh kan, sungguhan. Aku telah berencana merasuki dia. Dia memasuki rumahku dan berpikir bahwa rumahku ini adalah rumah kosong yang terbengkalai. Mantraku bekerja dengan sempurna. Aku berhasil menjebak dia, jiwanya maksudnya, ke another dimension, dimensi yang lain. Dan aku berhasil merebut tubuhnya. Tapi ini belum cukup. Aku masih butuh lebih. Gitu kata penyihirnya. Delian. Menggunakan tubuhnya Meridia. Menjadi umpan yang sangat baik untuk memancing Delian ke rumah. Mantraku juga bekerja padanya dengan sempurna. Dan dia sangatlah... berguna untukku. Aku menjebak jiwanya ke dimensi yang lain juga, dan aku masih butuh lebih. Dan ini membuatku mudah untuk berbaur dengan orang-orang. Jadi penyihirnya itu biar bisa hidup di kampung situ, itu dia nyamar jadi orang-orang yang dia culik gitu loh. Sungguh kejam. Dan terakhir, Adria. Tubuh gadis ini itu sangat menarik bagiku. Aku akan mengawasinya lebih detail lagi. Kita diincar ya intinya ya. Oke. Terima kasih, GGWP. GGWP sekali. Good game. GGWP good game. WP-nya apa yo? Nggak tahu, nanti tak cari tahu lagi. Aku sih
tiron-tiron tok nang orang-orang. Oke, kita sudah selesai memainkan Nowhere House. Dan gamenya cukup lama ya, Rek ya. Untuk 2 episode iki seharusnya iso dibagi 3, cuman enggak wes 2 aja biar kita sama-sama fine. Apa ya? Terbagi sama rata. Jadi enggak penasaran untuk nunggu minggu depan lagi. Oke, terima kasih yang udah nonton. Aku cuapek sumpah. Iniku yang bekerja sangat keras hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya kepalaku. Ya ampun. Nah, seperti itu. Dan yang aku rasain sepanjang game enggak jauh berbeda dari yang lainnya. Cuman aku menemukan hal-hal yang menarik. Yaitu ada alternate ending, ada macam-macam ending. Terus ada beberapa tempat yang kita bisa explore lagi. Kayak jangkauannya lebih luas lagi daripada Unexpected Experiment. Dan gameplaynya bisa lebih lama lagi dari Girl in the Window. It's good job. Dan aku tetep bilang kalau aku suka sama art style-nya game ini. Aku suka tipe gambaran yang seperti ini. Dari warnanya, dari gayanya, terus apa ya? Visualnya aku suka banget. Thank you Dark Dome, semoga sukses terus. Semoga game kalian bisa lebih maju lagi, lebih kreatif lagi. Dan aku suka genre yang kalian usung. Mystery, puzzle, adventure, dan itu aku suka banget. Terima kasih udah nonton hingga akhir. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian selalu tahu kalau kita punya video baru. Jangan lupa untuk follow Instagram Guruku Gamer. Dan kalau kalian mau request game-game yang kalian suka atau mabar bareng, mungkin main bareng game, sesuatu game yang bisa kita mainkan bersama-sama, janjian, bisa langsung aja DM atau ke email berikut ini. Oke, see you till the next video and ciao. Dadah. 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 Yes, akhirnya selesai game ini. Sangatlah puas aku memainkannya dan bertemu beberapa alternate ending. It's really amazing. Habis ini main apa ya? Habis ini main apa ya? Oh iya. Jurnal mengajarku belum selesai, RPP-ku belum selesai. Kayak harus mainan itu dulu deh, bukan main game tapi mainan RPP dan mainan administrasi lainnya. Oke, wes. Besok Senin. Baiklah.